Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan mengusung Anies Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur atau cagub-cawagub di Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo dalam acara sekolah kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat pada Selasa 25 Juni 2024. Syaiqo mengatakan bahwa keputusan mencalonkan Anies Sohibul diambil usai mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKS. Menurutnya, DPP sudah menerima surat pengusungan tersebut dari struktur DPW PKS DKI Jakarta. Surat tersebut pun meminta agar merestui, menyetujui, dan menetapkan Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Syaiqo menjelaskan, aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik di eksekutif maupun legislatif, hingga rekam jejak yang terlihat baik, memiliki kredibilitas, dan memiliki kapasitas.